ini juga dihapusnya ya, teman kita, teman saya. Nah ini bisa tetap melihat ini kemarin pukul 21.46. Jadi status ini sudah dihapusnya di WA-nya, tapi di HP kita ini masih bisa kita lihat ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teris Eprisandi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan status WhatsApp anti hapus. Maksud dari anti hapus adalah apabila teman atau saudara kita atau gebetan atau pacar kita membuat status WA. Nah, status WA dia itu kontak kita ini dikecualikannya. Jadi apabila dia bikin status, maka di WhatsApp kita masih bisa kita lihat ya, walaupun dikecualikannya. Lalu misalnya dia buat status WA, maka status WA dia itu dihapusnya, maka di WA kita itu akan masih bisa kita lihat. Jadi intinya, walaupun dikecualikannya, walaupun dihapusnya, status itu di HP kita atau di WA kita itu masih bisa kita lihat 24 jam ya, dari mulai dia buat status itu. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Oh iya, sedikit informasi bahwa kalau teman-teman sekalian masih menggunakan WhatsApp biasa, maka di menu pengaturannya itu tidak ada untuk mengaktifkan status anti hapus. Jadi teman-teman sekalian harus menggunakan WhatsApp GB atau GB WhatsApp. Untuk mendapatkan GB WhatsApp atau WhatsApp GB, silakan saja cek link deskripsi di bawah ini. Di sana sudah saya kasihkan cara mendownloadnya. Di sini kebetulan saya sudah menggunakan WhatsApp GB. Langsung saja kita buka WhatsApp kita. Ini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, di bagian pojok kanan atas ini ada titik tiga. Klik saja satu kali, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya teman-teman pilih saja GB pengaturan. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pilih saja privasi dan keamanan. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa teman-teman lihat atau teman-teman scrollkan saja ke bawah. Di sini ya, kita bawakan lagi. Nah, di sini teman-teman aktifkan status anti penghapusan. Status story yang dihapus tidak akan dihapus untuk Anda. Nah, setelah kalian aktifkan, apabila teman atau saudara kita menghapus status, maka di WA kita itu masih bisa kita lihat. Dan apabila dia kontak kita dikecualikannya misalnya, masih juga dapat kita lihat ya. Nah, sekarang akan kita buktikan. Caranya cukup mudah, kita lihat saja status teman kita. Coba kita kembali. Nah, di sini kita lihat status teman kita. Misalkan di sini saya cari dulu ya. Kita cari. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian atas ini ya. Itu bacanya delete. Nah, bagian atas ini ya. Bisa teman-teman lihat di sini bagian atas ini teman saya membuat status kemarin pukul 23.22 ya. Nah, ini jadi statusnya sudah dihapusnya, jadi bisa kita lihat ini walaupun dihapusnya. Nah, kita cari lagi. Nah, di sini ini juga dihapusnya ya, teman kita, teman saya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini kemarin pukul 21.46. Jadi status ini sudah dihapusnya di WA-nya, tapi di HP kita ini masih bisa kita lihat ya, seperti itu. Mungkin seperti itulah cara mengaktifkan status anti hapus. Silakan teman-teman coba. Jadi caranya cukup mudah. Jadi ini apabila kalian mengaktifkan pesan anti hapus ini buat sangat cocok buat teman-teman yang
sering pacarnya LDR atau statusnya kontak kita dikecualikannya ketika dibuat status. Jadi ketika kalian menggunakan GB WhatsApp ini, jadi teman atau pacar kita atau gebetan kita dia bikin status dikecualikannya, itu bisa kita lihat. Jadi silakan teman-teman download saja WhatsApp GB ini. Mungkin seperti itulah video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.